Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini Bu Mus akan mengajak pada anak-anak yaitu untuk berdoa untuk pembukaan belajar ya. Sebelum belajar, kita memohon kepada Allah, minta dijadikan anak yang berguna bagi agama, negara, nusa dan bangsa dan mendapat ilmu yang manfaat. Yuk, kita mulai. Kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bumus lanjutkan dengan doa pembuka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bersama Bu Guru kita belajar menghafal surat Al-Falaq ada ayat 1 sampai 5. Nah, anak-anak sudah siap ya? Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, anak-anak, nanti belajar bersama mama di rumah. Dan jangan lupa kirim voice note kepada Bu Guru masing-masing. Nah, jangan lupa tetap dihafalkan setiap hari surat-surat pendeknya agar kita semuanya bisa menghafalkannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, untuk hari Rabu kita belajar melipat bentuk bintang. Caranya, ini ada kertas yang lebih besar, kita bagi menjadi 4. Nah, jadi 4 seperti ini ya, Nak ya. Kita gunting. Nah, ini potongannya seperti ini. Nah, sekarang kita memulai melipat bentuk bintang. Oke, sudah siap? Yang pertama kali yang dilaksanakan adalah melipat segitiga besar. Ayo. Nah, melipat segitiga besar, terus dilipat menjadi 2. Menjadi segitiga kecil. Lurus ya, jangan lupa harus lurus. Nah, sudah menjadi segitiga kecil, sudah kita buka. Kan ada 2 nak ya, segitiga kecil ada 2. Yang di sebelah sini belok ke sini, belok. Nah, sudah yang ini jadikan 1. Nah, seperti ini. Sudah dilipat lagi kedua ke sini. Nah, jadi seperti ini. Terus kita gunting. Kita gunting mulai dari ujung ke sini sampai tengah-tengah di sini. Nah,
Nah, udah dipotong. Sudah. Kemudian, nah, bismillahirrahmanirrahim. Ta-da! Jadi bentuk bintang. Anak-anak boleh membuat banyak, nanti ditempel ya. Nah, tadi sudah dilipat, sekarang kita tempel. Nah, kita lem ya, yang warna putih kita lem ya. Kita lem kita tempel di sini. Nah, kita tempel. Nah, kita tempel bentuknya. Bentuk bintangnya sudah jadi. Oke. Nah, alhamdulillah sudah jadi. Nah, oke, anak-anak inalijiun. Nah, kita tempel, sudah ditempel. Belakangnya kita beri solasi, ya. Kita beri solasi biar kuat. Nah, sudah jadi hiasannya ya, anak-anak. Proses membuat melipat sampai meruncing ini kamu video dan kamu kirimkan ke link. Sebelum mengerjakan jangan lupa baca bismillah dan ucapkan alhamdulillah hirobil alamin setelah kalian mengerjakan. Tetap semangat sayang. Nah, anak-anak yang manis, alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini sudah selesai. Nah, yuk kita berterima kasih kepada Allah. Tangan diangkat, berdoa wal asri bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan doa keluar rumah ya. Tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya. Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin.